Okay, ladies and gentlemen, we would like to continue in the second session. We also would like to welcome to our speaker in this second session. The first is Pak Edwin Nugraha Putra. He's already in waiting room. Pak Edwin Nugraha Putra, he's the Executive Vice President of Electricity System Planning, PT PLN Persero. And then Pak Ha, Bapak Haris Prabowo, from the Research and Technology Center, PT Pertamina Persero. Welcome Pak Haris, welcome Pak Edwin. Pasti Pak Bambang. And then third speaker is Mr. Yasuhiro Tatsumi, Manager Business Development Mitsubishi Heavy Industry, MSI, Engineering Limited. And then we have four speaker. This is Pak Fatur R. Handoko, Technical Sales Manager INIO Jenbacher. Selamat pagi, Pak Bambang. Oh, thank you, Pak Fatur. Welcome. In the second session, would be split into two sessions, namely the presentation for each presenter of 50 minutes, and the question and answer for 30 minutes, respectively, with the notification when the time has come. Before we start, we would like to remind you at the bottom ribbon on your Zoom application, mute your mic, and for the question and answer session, kindly write your question on the chat box. Without further ado, I would like to invite the first speaker, Bapak Edwin Nugraha Putra, is the Executive Vice President of Electricity System Planning of PT PLN Persero, to deliver the presentation. Pak Edwin Nugraha Putra, the Zoom floor is yours and your time is 50 minutes. Oke, makasih Pak Bambang. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, Pak Hardi dan beberapa senior tentunya yang ada di MKI, senang bisa ketemu lagi dalam acara yang luar biasa ini. Pertama, mohon maaf dari Pak Iqbal tidak bisa hadir karena ada beberapa rapat paralel yang harus beliau hadiri. Izinkan pada kesempatan ini sesuai undangan yang dikasihkan oleh MKI, saya akan coba mempresentasikan hasil studi. Sebenarnya ini hasil studi yang sudah cukup lama ada di PLN. Hasil studi ini adalah bagaimana pemanfaatan ya. Perlu diketahui bahwa studi ini dilakukan oleh PLN bersama dengan World Bank pada tahun 2015 dan laporan ini sudah tersedia pada bulan Juni tahun 2015. Para pemirsa tentu bisa melihat pada laporan ini beberapa hampir seluruh informasi yang saya masukkan ini. Maaf Pak Bambang tadi keluar sebentar. Saya ulang Pak. Ya, Pak Bambang udah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak ya. Ya. Ya Pak. Jadi ada beberapa hal Pak yang akan kita coba bahas di sini. Pertama tentu tentang kesiapan dari hasil studi ini, bagaimana tentang capture, kemudian transportation, lalu storage, bagaimana studi ekonomi analisisnya, bagaimana kesempatan IOR marketnya, walaupun tadi sudah sempat dibahas. Kemudian apa yang kami harapkan kepada institusi tentunya, bagaimana bisa hal ini diimplementasikan.
Saya teruskan. Kalau kita lihat bahwa bagian yang salah satu yang paling terpenting dalam CCS ini adalah di capture-nya. Dari hasil studi PLN dengan World Bank, penempatan ada dua titik yang coba dilakukan implementasi dari CCS ini. Pertama, di pembangkit 2x1000 MW, 2000 MW yang ada di Jawa Barat, kemudian satu pembangkit yang 600 MW yang ada di Sumatera Selatan. Dua-duanya akan masuk pada tahun 2020 dan 2022. Yang 2x1000 di Jawa Barat sudah masuk pada saat ini 2x1000 MW-nya dengan teknologi ultra supertertikal. Kemudian di Sumatera 600 MW supertertikal. Sumber dari batu baranya itu dari Kalimantan, sedangkan di Sumatera itu ada main mouth. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ada perbedaan dari sulfur konten dari batu bara yang dipakai di kedua pembangkit ini, ya, sehingga di situ bisa dilihat sulfur kontennya rata-rata 1,8% kalau di Jawa yang berasal dari Kalimantan, sedangkan di Sumatera itu 0,86, sehingga nanti ada proses desulfurisasi FGD teknologi yang dipakai, yaitu di Jawa memakai seawater scrubber tapi tidak dipakai yang di South Sumatera. Kemudian emisi yang dihasilkan oleh masing-masing pembangkit tersebut sekitar 12,1 juta ton CO2 pada di Jawa, kemudian 4,1 juta ton CO2 di Sumatera Selatan. Ini beberapa skenario, ada tiga skenario akan dilakukan, yang dilakukan studinya. Jadi tiga skenario ini, pertama jika 100% atau 90% ya dari CO2 itu di capture, ini tentunya kalau nanti misalnya CO2 itu dapat dijual untuk international carbon trade market-nya, tentu semakin besar CO2 yang dapat ditangkap tentu semakin baik. Tapi nanti akan berbanding terbalik tentu dengan harganya. Kemudian 45% ini mungkin sebagai batasan tengah ya, yang mungkin akan diterapkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah 22,5%. Nah, di sini adalah batasan komersial ya, commercial scale yang bisa dilakukan supaya biaya tersebut tidak terlalu membebani dari LCOE-nya nanti, seperti yang akan kami jelaskan. Kita bisa lihat jika di Jawa ya, di West Jawa pada 0% tanpa CCS itu akan memproduksi 12,1, tetapi kalau nanti 90% akan tinggal 1,2. 10,9-nya akan di capture kemudian ditransportasi dan di storage. Sementara di Sumatera Selatan 4,1 kalau tanpa 4,1 juta ton CO2 kalau tanpa CCS akan menjadi 0,4 yang dilepas di atmosfer, 3,7-nya akan ditangkap kemudian dikirim ke depleted gas well nanti ya. Kemudian ini beberapa skenario tadi, jika bisa dilihat ya beberapa perbedaan dari tiga skenario tersebut. Yang perlu juga kita perhatikan di sini adalah bahwa kapasitas 2000 MW tersebut kalau 90% CO2-nya di capture dengan memakai CO2 capture nanti pakai MEA nanti, monoetanolamin. Nah itu. Halo? Ya, silakan Pak. Kedengaran Pak. Oh iya. Iya. Kapasitasnya akan turun menjadi 1449, jadi hampir 600 MW terdegradasi kalau 90%-nya. Kalau di Sumatera tadi yang 600 akan menjadi 415, hampir 200%. Jadi sepertiganya hampir kurang pembangkitan tersebut. Kemudian emisi yang bisa diambil sebesar dari total emisi 866, nanti emisi yang tertinggal 119, kemudian kalau di Jawa, di Sumatera dari 976, 142 tertinggal. Kemudian trains dari MEA-nya yang digunakan ada 12 train ya, ukuran sekitar 10 meter dikali 25 meter, kalau itu di 90% capture, sedangkan di Sumatera 4 train yang dibutuhkan. Ini perbandingannya saja dengan beberapa hal teknis.
untuk membandingkan ketika skenario 1, 2, 3 itu dipakai di kedua power plant tersebut. Kemudian jika kita lihat implementasi dari CCS ini tentunya akan penting sekali kapan itu akan diterapkan. Di pembangkit yang di Jawa yang akan beroperasi tahun 2020, rencananya pada tahun 2025 rencana awal seperti itu, tapi ada juga kemungkinan 10 tahun kemudian, kemudian ada juga 15 tahun kemudian dari 25 tahun usianya. Jadi kalau semakin cepat di tahun 2025 diimplementasikan yang 90%, maka total karbon yang dapat di capture itu sebesar 218. Ya, sementara kalau dia diterapkan di tahun 2035 hanya 109. Begitu juga yang terjadi di Sumatera, kalau 90% dilakukan segera pada 5 tahun setelah operasi, maka akan di capture 74 juta ton CO2, tetapi kalau itu ditunda sampai 15 tahun tinggal 37. Seperti ini kondisinya. Kemudian ini gambaran besarnya bagaimana prosesnya, bagaimana beberapa peralatan yang perlu diambil, yang perlu ditambah ya di sistem tersebut. Pertama tentunya perlu dilakukan karena proses dari carbon capturing ini memakai agent MEA tadi ya, monoetanolamin, maka dalam proses capture ini memerlukan panas ya, memerlukan panas yang diambil dari low pressure yang ada di turbin tersebut. Sehingga low pressure dari yang dikeluarkan oleh pembangkit itu 70%-nya akan dimanfaatkan oleh ini, oleh sistem ini. Nah, itulah makanya terjadi penurunan yang sangat besar tadi, hampir 600 MW yang 2000 MW tadi. Jadi sekitar 30% akan turun kapasitasnya jika 90% dari CO2 akan di-capture. Ini kira-kira prosesnya, ada pemasangan FGD, ada pemasangan SCR-nya untuk menangkap SO2 dan NOx-nya. Kemudian ini kira-kira gambaran ya. Jadi dari awal tentunya harus sudah didesain bagaimana penempatan-penempatannya, walaupun nanti penempatan 5 tahun ke depan, karena penyediaan lahan ini akan sulit sekali dilakukan kalau nanti baru dilakukan. Di sini dapat dilihat bahwa biaya utama dari ini adalah pembangunan dari MEA scrubber tadi itu hampir 52% untuk itu, kemudian 22%-nya FGD, SCR-nya 11%, kemudian yang proses dekompresi dan dehidrasinya itu sebesar 10%. Kemudian kalau sudah selesai dalam proyek proses capture-nya, CO2 yang di-capture tersebut tentunya perlu dialirkan, ditransportasi, kemudian disimpan di dalam bumi. Di sini contohnya sudah sebenarnya diidentifikasi banyak gas field ya, depleted gas field yang ada di offshore maupun onshore, yang dekat di Jawa Barat maupun ada di Sumatera. Jadi sudah diidentifikasi dalam studi ini, sudah juga dihitung berapa kilometernya yang diperlukan pipa tersebut. Tentu ini merupakan salah satu biaya juga bagaimana melay-up pipa-pipa ini dari pembangkit tersebut ke offshore maupun onshore daripada galian gas yang tersisa. Kemudian nanti akan diinjeksi ke dalam CO2 yang sudah dikompresi tadi, akan diinjeksi ke dalam well gas tadi. Kemudian sebagai konklusi untuk teknisnya, tentunya sebenarnya teknologi capture, storage, and transportasi ini sudah juga dimanfaatkan di beberapa negara. Sebenarnya dari studi ini siap ya, dua pembangkit tadi siap untuk melakukan tersebut dengan tentu segala biayanya. Kalau kita lihat biayanya, kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita fokus ke 90% capture misalnya ya, bahwa biaya utama misalnya kalau kita lihat di Jawa Barat, 3.760 juta dolar itu untuk membangun power plant-nya, kemudian untuk membangun capture-nya saja akan berbiaya 1,1681 juta ya, jadi hampir setengah ya, hampir 60% dari biaya pembangkit tersebut dikeluarkan lagi untuk membangun sisi capture tadi. Kemudian untuk transportasinya 422 ya, sekitar 30% dari biaya
tambahan tadi, lalu nanti storage-nya sekitar 110. Jadi biayanya sudah sangat besar sekali, sangat kapital intensif tentunya dalam pembangunan ini. Kemudian impact dari CCS ini dari kapasitas tadi sudah disebutkan ya, 2000 MW akan menjadi, akan turun sebesar 600 MW kalau 2000 MW akan turun menjadi 1449 ya. Jika 90% capture, 600 MW akan turun ke 415. Kemudian kalau kita lihat dari harganya, levelized cost-nya, awalnya tanpa capture itu harganya di Jawa Barat itu 7,5 sen US ya per kWh, itu akan naik menjadi 15,4. Ya, jadi lumayan hampir dua kali lipat kenaikannya gara-gara implementasi ini. Kemudian kita lihat biaya untuk melakukan capture per tonnya itu kurang lebih $100 per ton CO2 yang diperlukan. Kemudian jika kita bandingkan terhadap emisi yang dihasilkan oleh pembangkit lain yang bersifat misalnya dengan geothermal ya, kemudian kita bandingkan harga LCOE-nya, kita lihat bahwa harga 15,4 atau 15,5 setelah implementasi dari CCS di 90% di kedua pembangkit tersebut hampir sama dengan harga rupiah per dolar per kWh-nya dari geothermal ya, geothermal pembangkit geothermal kurang lebih 14,6. Sementara kalau itu kita buat 45% ya, 45% itu hampir sama dengan emisi yang dikeluarkan oleh gas turbin combine dengan harga per kWh-nya juga hampir sama, sekitar 10,6. Dan tadi juga sudah banyak dibahas tentang kemungkinan memakai CO2 tadi untuk mempercepat atau membantu proses refinery dari minyak. Di sini dapat kita lihat bahwa ada penurunan sekitar 0,9 ya, 0,9 sen kemudian jika dibandingkan dengan geothermal untuk didapatkan dari IOR revenue tadi ya, sehingga menuju angka 14,6. Jadi diharapkan harganya jika sama dengan geothermal tadi ada penurunan 0,9. Sementara kalau 45% penerapan CCS tadi di angka 10,6 yang sama dengan combine gas turbine, maka harganya itu 0,6 ya, harga dari EOR revenue tadi. Kemudian beberapa hal yang bisa disebutkan dari analisis dari EOR ini adalah tentunya tadi EOR ini dapat merupakan salah satu cara untuk menurunkan cost-nya tersebut ya, cost dari pemasangan CCS tadi. Tentu juga ada perbandingan dengan beberapa pembangkit tadi. Nah, harganya ini mungkin bisa disesuaikan dengan harga referensi baik pembangkit geotermal maupun pembangkit PLTU tadi, jika harga itu yang akan mau dituju. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kesiapan ya, kesiapan dari dalam studinya juga beberapa kesiapan yang perlu diperhatikan, yang menjadi kendala-kendala dalam penerapannya, karena PLN akan menghadapi beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, penerapan ini adalah bagaimana tentang tadi misalnya pembangkit tadi, kalau pembangkit swasta tadi diturunkan dari 2.000 menjadi 1.400, nah bagaimana tentang kapasitasnya? Tentu mereka tidak mau untuk menerima kapasitasnya diturunkan sampai ke 600, ya 600 MW. Tentu PLN harus tetap membayar net dari kemampuan pembangkit tersebut walaupun turun 600. Nah, ini merupakan satu masalah di PLN sendiri untuk implementasinya. Kemudian investment-nya tentunya ya, investment-nya tentu akan menambah biaya tadi hampir 1,7 juta dolar penambahannya di Jawa tadi 1,7 hanya untuk capture-nya saja, belum lagi transportasi dengan storage-nya tadi. Tentu ini juga akan ditagihkan ke PLN nantinya. Kemudian heat rate ya, heat rate merupakan salah satu materi utama dalam perjanjian PPA dengan IPP.
Nah, dengan penerapan ini tentu headernya akan berubah turun. Kelihatannya mungkin pembangkit-pembangkit APP tidak mau dianggap turun ya karena penerapan ini seperti itu. Kemudian ada juga bagaimana tanah ya yang dipakai, baik itu mungkin tanah yang harus diperluas ketika penerapan nanti ya, ataupun dalam transportasi dari pipanya, termasuk juga nanti storage-nya. Nah, itu bagaimana penguasaan lahan-lahan tersebut. Kemudian kemudian juga bagaimana dalam kontrak-kontrak IPP itu ya, yang terakhir bagaimana desain power plant itu sudah disiapkan untuk misalnya CCS ready gitu ya. Nah, tetapi tentunya ini akan memberikan biaya tersendiri juga yang akan menaikkan tentunya biaya dari pembangkitan tersebut. Nah, ini tentunya harus punya sebuah trik lah ya agar biaya ini tidak semuanya misalnya dijatuhkan ke PLN. Sorry Pak Edwin, you have one minute left. Oke Pak, sudah mau selesai ya. Jadi ada beberapa peraturan, tentunya pertama tentang climate policy secara nasional kita yang tadi banyak mungkin juga dibahas oleh Pak Hardip ya, bagaimana pandangan pemerintah tentang CO2 ini, kemudian bagaimana tentang value chain-nya tadi, bagaimana mulai dari di capture, kemudian di transportation, kemudian dari storage, itu bagaimana peraturan dari penggunaan tanahnya. Nah, ini beberapa hal saja yang perlu dilihat, misalnya tambang-tambang gas tadi yang sudah ditinggalkan itu bagaimana penggunaannya misalnya ya oleh negara, bagaimana pengusahaannya, siapa yang bisa menggunakannya, kemudian transportasinya, siapa yang mengurus transportasi dari CO2 tadi. Nah, kemudian bagaimana juga proses penambahan biaya tadi, bagaimana peraturannya di kontrak dengan IPP, bagaimana perubahan kontraknya, itu hal-hal yang sedang dihadapi. Dan mudah-mudahan tentunya saja regulatory framework yang ada itu merupakan referensi ya bagaimana CCS ini dapat diterapkan di PLN. Sampai saat ini belum ada yang diterapkan di PLN untuk ini, hanya merupakan sebuah studi saja untuk melihatkan bagaimana dampak secara ekonomis maupun peraturan-peraturan yang perlu disupport oleh pemerintah agar ini dapat kita terapkan tentunya. Untuk dapat melihat lebih detail mengenai informasi ini, mungkin teman-teman bisa mengakses laporan yang tadi saya sebutkan di depan. Mungkin itu Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya bersama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much, Pak Edwin, for your excellent presentation. That's very beneficial for us in conjunction the CCUS implementation in Indonesia, especially in PLN project. And then the next, I would like to invite the second speaker, Bapak Haris Prabowo, from the Research and Technology Center of PT Pertamina Persero, to deliver the presentation. Bapak Haris Prabowo, the Zoom floor is yours and your time is 15 minutes. Oke, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for this opportunity and let me to present on Bahasa since the audience is most of Indonesian people. But you can read this slide presentation in English. Actually, I have just retired from Pertamina, and but it's okay. I will give CCS, CCUS activity in upstream oil and gas. Let me. Okay. Everybody knows that this increased energy demand makes for fuel energy will be increased because we have to increase the people and also the decreasing of the fossil fuel in the petroleum, natural and gas coal. Okay, this table inform us that how much the final energy consumption per capita in Indonesia is increased because uh,
the activity and also the industrial increase also, and but the increasing population in Indonesia directly proportional accompanied by awareness of the impact of climate change and government committed to reduce carbon emissions. This is a key driver for Pertamina itself and upstream oil and gas company that we have signed joint MOC in 2016 by Digimigas. And also this is our Pertamina involved in the CCS, our CCUS, that Pertamina itself have many fields, small fields that have CO2 contents is very, very high and have not been developed yet because only 1 or 2 MMSCFD potential, so it's very expensive. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, keterlibatan Pertamina di sini adalah bagaimana kita bisa mengurangi emisi CO2 yang memang mungkin semua sudah mengenal seperti Natuna itu hampir 72% CO2-nya sehingga apabila diproduksikan akan memerlukan pemikiran tersendiri. Kemudian beberapa lapangan gas milik Pertamina itu banyak sekali yang small capacity 1-2 MMSCFD yang tentunya dengan CO2 tinggi itu memerlukan pemikiran tersendiri karena biaya investasinya sangat mahal sekali. Oleh karena itu kami berpikiran untuk bisa mengintegrasikan kegiatan CCS CCUS ini Pertamina, di mana kita juga sedang on progress mengevaluasi. Tadi Pak Usman sudah sempat menyinggung masalah jadwal-jadwal yang harus dipenuhi, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi untuk bisa mengevaluasi satu kegiatan CO2ER atau CCS-CCUS itu menjadi layak untuk diaplikasikan. Kalau di Pertamina sendiri, saat ini potensi untuk upstream-nya itu ada di Sukawati. Mungkin pernah melihat laporan ADB perihal CO2 Sukawati. Diperkirakan bisa menginjeksikan 2.000 ton CO2 per hari. Kemudian di lapangan Gunde saat ini juga sedang on progress untuk kegiatan CCUS enhanced gas recovery yang insya Allah nanti bulan depan akan dipresentasikan hasil studinya. Kemudian untuk Pertamina Geothermal saat ini juga sedang tahapan untuk menambah kapasitas pengembangannya. Diharapkan bisa menambah kapasitas pembangkitnya menjadi sekitar 2.100 megawatt. Nah, untuk solar PV sendiri, sebetulnya di 2018 Pertamina sudah mencoba untuk memasang di rooftop kantor pusat Pertamina sendiri, dan pada tahun 2018 akhir dihitung ternyata bisa mereduce karbon itu hingga 60 ton per hari. Nah, kemudian untuk renewable energy juga Pertamina sudah melakukan bioenergi dengan memanfaatkan
misalnya apa nama itu dirubah menjadi berbahan bakar sawit, itu sudah juga sedang dicoba, bahkan untuk mobil baterai pun juga sedang di dalam pelaksanaan percobaannya. Nah, inilah sebetulnya keinginan waktu itu untuk bisa memanfaatkan program CCS Gundi. Bahkan di 2017 kami juga sudah melakukan mencoba untuk mengkonversi sumur eksplorasi menjadi sumur injeksi, kemudian kami relogging, ternyata permeabilitasnya sangat kecil sekali, sehingga untuk mengimplementasikan CCS itu akan butuh biaya investasi yang sangat besar, sehingga kita pertimbangkan untuk ke sumur baru lainnya, namun pada tahun ini sudah kita evaluasi kandidat sumur tersebut. Nah, inilah sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Osman bahwa di oil and gas activity sebetulnya sudah siap untuk melakukan kegiatan CCS-CCUS dengan memanfaatkan hasil separasi. Ini adalah typical diagram yang rencananya akan tapping di milik apa namanya itu CCS Project Gundi, dan saat ini sedang dalam studi untuk kelayakannya apakah bisa diinjeksikan di zona formasi tertentu. Nah, karena sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya, saya mencoba untuk apa sih yang namanya CO2 separation and capture. Banyak sekali teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk CO2 separation maupun capture, seperti absorption, cryogenic membrane, maupun microbial algae, di mana yang saat ini kebanyakan dilaksanakan di Pertamina adalah memakai amine base, yaitu chemical absorption. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan amine base ini footprint area yang dibutuhkan itu sangat besar sekali, sehingga sebetulnya di dalam biaya operasinya akan semakin memperbesar biaya operasi untuk kegiatan di migas. Dan inilah sebetulnya yang menjadi pemikiran saya pada saat melakukan riset untuk CO2 separations, sehingga dari beberapa opsi CO2 separation ini kami coba untuk melihat prospek membran sebagai CO2 capture. Nah, inilah sebetulnya dari berbagai paper publikasi sudah banyak sekali yang mereview masalah kelebihan dan kekurangan daripada teknologi separasi CO tadi itu. Makanya kenapa lebih mengarah ke CO2 membran, inilah sebetulnya yang menjadi istilahnya kegiatan yang saat ini sedang kami lakukan. Nah, ini adalah sebetulnya diagram sederhana yang bisa memberi gambaran di upstream bagaimana kita memilih teknologi tadi itu dengan konsentrasi sekian persen dan gas fluorid yang dicapai sekian mmscfd. Nah, apakah kita akan memanfaatkan kombinasi membran atau membran itu sendiri, karena memang bagaimanapun end of the business decisions adalah harus matching dengan strategi pengembangan bisnis perusahaan. Ini adalah contoh apa namanya itu agak rinci tentang CO2 H2S removal. Nah, dari beberapa paper publikasi yang saya jumpai, memang apa istilahnya itu untuk membran sendiri sangat challenging sekali, karena memang salah satu faktornya itu adalah berbiaya tinggi, namun
dari apa yang dilakukan oleh beberapa company yang ada di luar Indonesia, ternyata untuk pemakaian membran ini bisa mengurangi footprint area itu sampai dengan 20% dari area untuk proses separasinya itu sendiri. Itulah sebabnya di 2018-2019 kami mengusulkan untuk melakukan riset membran karena memang dengan pertimbangan bahwa sesuai himbauan dari Dirjen Migas, kita berupaya untuk melakukan non-zero routing flaring plan, kemudian mengembangkan lapangan-lapangan kecil yang berpotensi untuk diambil gasnya, namun memiliki impurity CO2 yang cukup besar. Nah, disinilah kemudian melihat perkembangan itu, kami mencoba untuk mempertimbangkan, karena bagi Pertamina sendiri tidak mungkin untuk melakukan sendiri, sehingga kita memiliki joint research option. Waktu itu misalnya apakah dengan in-house, research, partnership, atau teknologi akuisisi. Nah, salah satu yang sempat realisasi adalah kita melakukan joint research dengan beberapa partner di luar negeri. Waktu itu Pertamina diundang untuk bergabung ke joint industrial project subsea compression membrane bersama Aker Solution, Equinor, CCCP ini konsorsium antara BP, Chevron North Sea dan Petrobras, kemudian Total Prancis, Pertamina sendiri. Kebetulan sebagai steering committee di situ saya dan Sintef dan Gasnova. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Nugraha, sebetulnya memang key driver daripada pelaksanaan kegiatan CCS-CCUS di lingkungan PLN ada di CO2 capture system. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Nugraha dengan menggunakan amine base itu mungkin perlu dilakukan studi lebih lanjut apakah memang ekonomis untuk dilakukan. Dan pada akhirnya memang manfaat daripada CO2 capture ini akan istilahnya itu melakukan kegiatan yang lebih ekonomis lagi di lingkungan PLN. Dan beberapa kali pertemuan dengan bapak-bapak dari Dirjen Kelistrikan yang selalu beliau tanyakan adalah bagaimana mengcapture kegiatan CO2 dari pembangkit listrik kemudian bisa dibawa ke storage di kegiatan upstream. Nah, ini adalah sekedar gambaran saja aplikasi CCUS untuk di upstream menggunakan teknologi CO2R. Nah, apa sih yang bisa kita gambarkan mengenai CO2EOR atau CCS? Sebenarnya CCS itu pemanfaatan memang di CO2 storage and CO2EOR, namun tidak semua dari CO2 hasil kegiatan di upstream oil and gas itu bisa dimanfaatkan semua. Bahkan di beberapa publikasi menyebutkan mungkin untuk upstream hanya bisa dimanfaatkan sekitar 40%. Lah, kelebihan daripada CO2 ini yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan melakukan recycling seperti yang digambarkan, yang tergambarkan di sini. Metanol memang menarik karena harga jual per tonnya itu sampai dengan 300 sampai 400 US dollar per tonnya, itu mungkin bisa menjadi value creation yang bisa dipertimbangkan dari proses recycling CO2 ini. Kemudian dari hasil your time have 1 minute left for your presentation. Siap. Jadi kami juga menginformasikan kepada teman-teman Pertagas bahwa inilah kegiatan CO2 pipeline yang ada di yang sudah aktual saat ini.
yang dilaporkan oleh IEA. Dan sebetulnya yang menjadi bahan pemikiran kita itu apa kita berkomitmen untuk melakukan climate change dengan 29% emisi di tahun 2030. Juga kita diberi gambaran visi memproduksi 1 juta barrel di 2030. Jadi 2030 adalah tahun yang sangat penting sekali bagi Indonesia. Apakah kita bisa mendukungnya atau kita bisa mengimplementasikannya? Tentunya dengan riset teknologi acquisition atau partnership. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Bambang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Thank you very much, Pak Aris Prabowo, for your comprehensive presentation, and it's very beneficial, yeah. And then we continue to the next speaker, Mr. Yasuhiro Tatsumi. Is here now? Yes, can you hear me? He's the manager business for department Mitsubishi Heavy Industry Engineering Limited to deliver the presentation. Mr. Yasuhiro Tatsumi, the Zoom is yours now, and then your time is 15 minutes. Okay. Thank you very much for your kind arrangement. My name is Yasuhiro Tatsumi. And today I'm going to make a presentation about our carbon capture technology, so-called KM-CDR process. Next page, please. So this is our process overview and features. And as you can see, there are three towers in the system. And the first tower is so-called quencher. The second one is absorber, and the last one is regenerator. And let me try to briefly explain how the system works. And firstly, at the quencher, the flue gas temperature is cooled down to approximately 45 degrees so that the best chemical reaction would be enhanced in the next absorber section. And also, in case the flue gas contains some impurities, we can remove those impurities by adding some chemicals like caustic soda in the quencher section. Then the flue gas will be conveyed to the next tower, which is so-called absorber, the biggest tower in the system. And in this absorber section, we use our proprietary solvent, so-called KS1 solvent. And this amine solvent will absorb CO2 contained in the flue gas. And that solvent will be transported to regenerate section. So the packing is installed within the tower so that this chemical reaction happens. And from the top of the absorber, the clean gas will be emitted to the air. And just in order to minimize any and all any emission from the top of absorber, we install our special proprietary demister on the top of absorber. And we have some washing section also to significantly reduce amine amount. And then the lastly, the KS solvent will go to regenerator. And by having some heat, the KS1 will be again separated into pure CO2 and the solvent. And solvent will be put back to the absorber again. So this is the system, and very simple, but the amine function is very important because easy to catch and easy to release, that's a good solvent. And we are very proud that our system can achieve the best performance in this regard. So next, please.
So this is our worldwide commercial experience. And so far we have delivered 14 plants, including one demonstration plant in Alabama. And we are now building two more plants, one in Bangladesh and another one in Russia. Next, please. This is another list of our experience in the past. So our first delivery was to Malaysia. The owner was Petronas, and as a part of a fertilizer plant, we delivered carbon capture plant so that they can use the captured CO2 for additional urea production. So the capacity was about 200 tons per day. Then we accumulated our experience for mostly for urea production and some general use. General use means like a dry ice or welding purpose. And the gas source was natural gas furnace, so it's relatively clean. And while we gained some experience in this field, and our management at the time thought, in near future, the CO2 capture has to be applied for coal-fired option as well, so that clean coal can be achieved. So our biggest experience in USA was for coal application with 4776 metric ton per day, and the captured CO2 is used for enhanced oil recovery. Next, please. So this is a Petronova project, the world's largest post-combustion CO2 capture project on existing coal-fired flue gas, on existing coal-fired boiler. And the project itself is about $1 billion, and we were part of the project, and we delivered this carbon capture plant together with TIC, who is a local construction company. And it's a very epoch-making project that the US and Japan joint project supported by a US government grant program, and Japanese government made a project finance arrangement for that. And next, please. And this project was completed in late 2016. And when we completed this project, the owner made a press release by saying this project is on budget and on schedule, which is very unlikely for this kind of FOAK project. And fortunately, we have been awarded for Plant of the Year by Power Magazine in 2017. Next, please. So our process can be applied on variety of flue gases. I just explained that we have some experience for natural gas, boiler, and coal as well. And coal, in terms of the technology, is most challenging because of some impurities contained in the flue gas. But we do not stick to our experience, and you know, we have tested various flue gases like oil fire or gas turbine exhaust, those kind of things. So our application can be expanded not only to power plant, steam methane reformer, but also can be applied to cement or steel, catalytic cracker or natural gas processing. And we examine the gas composition very carefully to avoid any negative impact to the chemical process. So you can see the summary of typical flue gas conditions, and we do analyze this and optimize the process design based on the gas condition. Next, please. So this is an example of new application,
CCGT with carbon capture. And we are working on this application together with our sister company, Mitsubishi Power. It's an integrated CCGT plus CO2 capture. So, and Mitsubishi Heavy Industry is the only one who can design in such integrated manner under one OEM technology. So next, please. And MHI also have several LNG related products and technology, and our carbon capture technology can be also applied to this LNG terminal. Next, please. This is a new application for biomass plant. And Drax is a utility company in United Kingdom. And we are right now doing some pilot testing at their facility in order to ensure that our carbon capture technology can be used for wood pellet-based biomass gas. Next, please. Lastly, the unique application of our carbon capture. We are doing some testing together with Mitsubishi Shipbuilding for carbon capture on the ocean, means flue gas from the ship engine. Okay, Mr. Yasuhiro, you have 1 minute left for your presentation. Thank you. Okay, Mr. Yasuhiro, you are finished? Mr. Yasuhiro? Okay, I think time is up, and thank you very much for Mr. Yasuhiro Tatsumi for your informative presentation. And then the next, we are continue to the last speaker, Bapak Fatur R. Handoko. He's now is technical sales manager in Neo Jenbacher to deliver your presentation. Bapak Fatur, the Zoom is floor is yours. Now your time is 50 minutes. Thank you, Pak Bambang. Yeah. Is the operator will show the slide, Pak? Yeah. Okay, good morning. My name is Fatur from INEO Jenbacher, a gas engine manufacturer based in Austria. In Indonesia, we already installed more than 1 gigawatt engine based running on natural gas and biogas coming from the palm oil mill effluent or POMI. So with today's topic on decarbonization in the energy sector, this is always a challenge for us, electrical company which still based on fossil fuel. So we always generate CO2, but this is how we reduce CO2 that being that goes to the atmosphere. So the Jenbacher itself have a very unique application, and not only Jenbacher but all the gas engine have unique application, very niche application where we can directly utilize
CO2 that we use from our engine to being directly used in the greenhouse for the fertilizer of the plant. So if you go next. Yep. So this is a greenhouse application. Basically, greenhouse is a building that makes of glass or transparent material to make sure that the plant inside will grow optimally. So we have to control the climate inside the greenhouse. So this is a very unique application. Basically, from our gas engine, as we always generate electricity, it can be used for the internal of the greenhouse itself. But mostly, more than 90%, it's being fed back to the grid. Second, after the electricity, we also generate heat coming out of our exhaust gas and coming out from our jacket water. This water, we will generate hot water. Then this hot water will be recirculated inside the greenhouse to make sure the temperature is optimum for the plant to grow. So the most special thing is we can utilize the CO2 that coming out of our exhaust gas. As you know, the greenhouse is very dense. So compared to land, every 1 hectare of the greenhouse is equal to 20 hectare of conventional land. We see of how much fruit or vegetables that they produce. So basically the CO2 that coming out of our engine can be purified first in the catalytic converter. Then we can use blower to recirculate the CO2 inside the greenhouse. We can go next. So what is the benefit by adding the CO2 inside the greenhouse? Basically, if you see the figures on the left, on the atmospheric condition, we have around 350 ppm of CO2. Basically, that's the standard. And we use it as a baseline. And when we add additional CO2 up to 1000 ppm, we will generate 30% more crops compared to standard ambient condition. So this is a very good because our engine is generating CO2, so we will use this to grow plant. So on the right side, we can see the customer case. This is Hoeling Tomatoes greenhouse also. 20 hectares in California, they generate 13.2 megawatt of electricity. They only use around 1 to 2 megawatt. The rest they will sell it to the grid. The heat they get from the engine is 15.9 megawatts, and the CO2 that they use and basically they save because they don't put it on the atmosphere, it's 37,000 annually. So it's almost the same like 6,000 cars emission annually. So we can go to the next again. Yep, basically the technology is been there for so long. The cogeneration unit, it generates electricity and heat at the same time. And also we can, additionally, there's a water inside the exhaust gas. We condense the water vapor inside the exhaust gas so we can generate water to irrigate the greenhouse itself. The most important thing is the second technology, which is SCR. We also mentioned this for the coal power plant, that the SCR is needed to remove the carbon monoxide and nitrogen oxide to make sure that the plant inside the greenhouse can grow with the CO2 only. So we can produce food grade CO2 that can be used by the plant. Not to the next slide. On the commercial point of view, for the 10 hectare of the greenhouse, this is based on US figures. Basically, there's a lot of greenhouse that are already running with this scenario. They get additional revenue from selling electricity from the heat that they don't have to use a gas for a fired boiler anymore, and the additional save from the CO2 because usually they buy a CO2 liquid to use it to recirculate in the greenhouse. So
basically with this additional revenue, they got 62% additional income. And with this, we run there around 5 years of payback period. So the last point that I'm going to say here, basically this is a very niche application that's only on greenhouse. And I think in Indonesia, it's quite hard for farmers that has a greenhouse to make a power plant and to sell to the grid, to PLN. I think it's hard, but why we don't think to the other way around? How if our existing power plant, we utilize the CO2 coming out of the power plant and utilize it to the nearest greenhouse near the power plant. So if you go to the next slide, my last slide. Yep, this is the picture of a combined cycle power plant. I think it's using General Electric gas turbine with HRSG. The flue gas that coming out of this power plant is being used also for the greenhouse next to the power plant. So this is very, very unique application. It's only one in the world, but if we have opportunity, why don't we make it here in Indonesia to make a greenhouse next to the combined cycle power plant. So that's all, Pak Bambang, from my side. Thank you for your attention. Okay. Thank you, Pak Andoko. It's really very interesting, yeah. Presentation will be open the wide range of the utilization of carbon capture. And then we go next with question and answer and inform you once again that all our participants, you ask the question to the chat feature on the Zoom application. Please include question and state the name and the address of the speaker. We will read out of the question and will be answered by the speakers. And then I have seen one speaker, audience, Pak Supriyadil Gino from MKKI. They asked to Pak Edwin. Pak Edwin, untuk PLN, Pak Edwin, apakah PLN siap seandainya subsidi listrik dihapus diganti dengan transaksi kompensasi CO2 emission, misalnya 7 sen per ton CO2 emission? Pak Bambang langsung ya, saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya ya. Juga untuk Pak Edwin. Mungkin supaya nggak lupa, Pak. Oh ya. Silakan Pak Edwin. Oke, ya. Makasih Pak. Tadi kalau hitung-hitungannya saja sih Pak, biaya penerapannya untuk di Jawa tadi total-totalnya saya totalkan tuh 2.213 juta US dollar. Kemudian CO2 yang bisa di capture 218 juta. Jadi kalau ini dibagikan Pak, per tonnya CO2 itu 10 dolar Pak. Dolar. Iya, 10 dolar. Nah, itu tadi ya. Pak Supri nawarkan 7 sen itu, Pak. Iya. Jadi memang masih mahal, Pak. Iya, masih mahal sekali, Pak. Masih mahal ya. Masih mahal sekali, Pak. Oke. Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua dari Pandu Santoso, Pertamina. Pak Pandu menanyakan, izin bertanya nih, mengapa jumlah katalis MEA volumenya banyak dan trainnya juga banyak? Mengapa tidak dibangun juga fasilitas regeneration untuk katalis MEA? Apakah katalis MEA tersebut masih import atau dan cukup mahal? Ya Pak, memang perlu diketahui ini masih studi ya Pak ya. Jadi memang penerapannya di PLN-nya belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua tadi memang menyangkut berapa besar Pak CO2 yang akan di capture. Tadi kalau hampir 100% yang 90% itu, maka bisa dibayangkan jumlah flue gas yang mengalir itu sebesar 8.000 ton kalau nggak salah Pak ya, itu per hour-nya Pak. Nah itu yang akan di capture. Kalau hitung-hitungannya itu memerlukan absorbernya itu ukurannya sekitar diameternya 14 meter dengan tinggi 25 meter sebanyak 6 buah. Tapi itu kalau studinya saya baca itu katanya tidak ada Pak, tidak ada di
di komersial yang ada ukuran kecil sehingga jumlahnya jadi 12 yang dibutuhkan trainnya tadi, 12 itu Pak. Dibutuhkan 12. Kemudian tadi untuk MEA-nya itu sepertinya tadi ada teknologi juga ya yang membuat dia itu di-regenerate di situ Pak ya. Jadi kalau proses yang kami pakai tadi memang belum Pak, belum seperti itu. Yang studinya di World Bank tadi belum regenerate dari MEA-nya tadi itu. Kalau memang ada proses itu tentu lebih hemat lagi, tapi perkiraan sekitar 180 juta dolar per tahun Pak untuk OPEX-nya saja untuk itu. Jadi biayanya juga sangat besar baik di OPEX maupun CAPEX-nya Pak Bambang. Ya. Pak Bambang, saya bisa membantu untuk masalah Amin ini Pak Bambang. Ya, silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Silakan Pak Aris. Jadi untuk sebagai gambaran, kalau di gas plant-nya Pertamina seperti Subang itu memang menggunakan proses amin yang pakai activated MDA. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi itu untuk amin B sendiri butuh footprint area yang sangat besar, seperti di Subang itu kolom untuk absorbernya aja mencapai 40 meter, ada 2 unit, kapasitasnya itu 100 mm SCFD, dengan CO2-nya sekitar 23-26%. Nah, yang jadi permasalahan adalah untuk recycling itu sudah dilakukan. Jadi seperti pertanyaan tadi, apakah dilakukan recycle, itu dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, jelas membutuhkan OPEX yang sangat besar. Namun kendalanya meskipun itu recycle, ada satu batasan tertentu yang strength aminnya itu tidak bisa dilampaui, sehingga pada saat overhaul dari keseluruhan plant tadi itu, seluruh amin bis tadi itu harus diganti. Nah, berapa jumlahnya itu memang saya sedikit agak lupa, namun itu sangat berpengaruh sekali terhadap OPEX daripada plant itu sendiri, dan tentunya akan berimbas ke harga jual gas yang dilakukan. Jadi untuk recycle tetap dilakukan recycle. Begitu Pak Bambang, saya coba ya membantu apa pertanyaan tadi itu. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Ini ada pertanyaan ini untuk berdua Pak, untuk PLN dan Pertamina. Mungkin Pak PLN diwakili Pak Edwin dan Pertamina diwakili Pak Aris Prabowo. Pertanyaannya, bentar. Pertanyaannya, World Bank pernah mengadakan capacity building dalam bidang CCS, PLTU kepada PLN dan Demigas. Bagaimana PLN memanfaatkan knowledge CCS tersebut? Artinya apakah memang CCS menjadi sesuatu yang sangat penting ke depannya sehingga perlu adanya knowledge, karena mengingat CCS ini menjadi suatu hal yang masih baru ini daripada audiens dan daripada teman-teman, Pak. Silakan Pak Edwin. Maaf, mungkin perlu di unmute Pak Edwin. Suaranya Pak. Ya oke okay, Pak, masih di mute oleh admin tadi. Pak Bambang, tadi presentasi saya itu semua materinya memang dari studi itu Pak Bambang. Iya. Jadi ya kami ambil dari situ, nanti akan saya bagikan materinya berikut artikel berapa untuk mendapatkan itu ya. Nah, dari hasil studi itu yang mau didapatkan PLN adalah bagaimana kemungkinan penerapan tersebut pada pembangkit-pembangkit baru. Karena pada pembangkit-pembangkit lama, land acquisition-nya sangat sulit, Pak, pengaturannya kembali itu yang pertama ya. Bisa, Pak, diatur dengan persyaratan tadi kan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah dari mulai tahap awalnya CCS ready-nya diperhatikan, penambahan-penambahan material tadi itu harus ada tempatnya, Pak, tentunya. Ya, itu sudah dari awal. Yang kedua tadi bagaimana proses biayanya sendiri, ya biayanya tadi sangat tinggi sekali, ya hitung-hitungan saya tadi $10 per ton CO2 itu. Nah, itu bagaimana proses itu apa ya mengenai pembayaran tersebut, berikut dengan turunnya kapasitas dari pembangkit tersebut Pak ya, tadi dari 2000 menjadi 1400 ya, ada 600 MW hilang sendiri, sebesar satu pembangkit Suralaya sendiri Pak hilangnya,
ya, pemakai suralaya yang 600 MW itu hilang dari 2000 itu. Nah, itu kan luar biasa sekali, berarti kita harus membangun satu pembangkit baru lagi untuk menyiapkan sampai 2000 seperti itu. Nah, ini hanya menggambarkan saja, Pak. Luar biasa memang studi itu menggambarkan, apalagi kalau kita mempertimbangkan jalur pipa yang dibangun sebanyak misalnya 400 km untuk EOR tadi atau 350 meter, Pak, kalau offshore tadi misalnya dipakai. Nah, itu bagaimana pengusahaannya, bagaimana izinnya, memang memerlukan hal-hal yang tadi kita bahas, Pak Bambang. Iya. Mungkin saya agak perluas apa pertanyaannya ini supaya agak lebih mengena, Pak. Maksudnya, apakah dari PLN dan pemerintah sudah ada pembicaraan, Pak, mungkin dalam hal pembahasan-pembahasan untuk sektor gitu ya, bahwa CCUS ini akan diterapkan dalam waktu kapan? Karena kemarin itu di tingkat kementerian itu eselon 1 sudah mulai mempresentasikan CCUS, Pak. Jadi mungkin ada sesuatu dari pemerintah ya bahwa ini CCUS menjadi suatu program masa datang. Ya, Pak, sebenarnya dari PLN ready saja ya, Pak, ya, jika memang hal-hal tadi itu ada solusinya seperti itu, Pak. Yang diusahakan sekarang PLN itu adalah, Pak, memakai sebagian bahan bakar, tadi juga sudah sangat disebutkan, ya, bagaimana sebagian bahan bakar dari batu bara itu diganti oleh biomasa, Pak, Pak Bambang. Misalnya 15%, 30%, begitu ya, dengan mengganti boilernya yang boiler yang sudah lama itu bisa sampai 30-50% dari Mitsubishi juga ada pernah presentasi ke kami. Nah, mungkin usaha-usaha itu, Pak, sehingga yang dibakar itu bukan murni batu bara, tapi sudah dari natural seperti itu, Pak, ya. Nah, sehingga itu dianggap sebagai energi baru terbarukan juga, Pak, kalau kita bakar biomasa ketimbang batu bara, Pak Bambang. Sementara itu, Pak, usaha yang ada di PLN lakukan sekarang, Pak. Ya, terima kasih, Pak Edwin. Mungkin Pak Haris bisa menambahkan, Pak, mewakili Pertamina, Pak Haris Prabowo nih, gimana ini kan Pertamina sekarang sedang aktif membangun CCUS. Apakah ini suatu yang nanti bisa di-sharing ke kita-kita ini, Pak, sehingga kita juga tahu apa sih kompleksitasnya CCUS ini. Baik, Pak Bambang. Jadi sebetulnya kalau dari sisi Pertamina sih, kita support sekali dengan program-program yang digulirkan terutama dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang saat ini memang CCUS itu sedang dibahas dan beberapa kali dilakukan studi dengan pihak Jepang juga untuk terutama CCUS untuk gundih, Pak, saat ini, yaitu enhanced gas recovery. Dan rencananya memang akan dipresentasikan ke pemerintah itu oleh tim COE CCS CCUS di ITB bersama tim Jepang itu pada bulan Maret nanti, Pak. Tentunya hasil-hasil ini sudah pasti akan bisa kita berbagi pengalaman dan berbagi knowledge ke PLN juga. Dan pada saat pembahasan ini juga hadir dari Dirjen Ketenagalistrikan juga mengusulkan bagaimana untuk bisa mengcapture CO2 yang ada di pembangkit listrik atau di power generation itu sehingga bisa dibawa ke lapangan di hulu atau di migas upstream-nya. Itu sebetulnya yang apa istilahnya progresnya tadi itu. Dan apa saat ini memang sedang diinisiat oleh Dirjen Migas dan posisi Pertamina pasti akan mensupport program-program yang akan dilakukan oleh Dirjen Migas, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Ya, terima kasih, Pak Haris, Pak Bowo. Selanjutnya ada satu pertanyaan untuk Pak Fatur. Any plan of your company to develop that system in Indonesia, Pak Fatur? Yes, Pak. Jadi ini memang sebenarnya udah aplikasinya, teknologinya itu ready, Pak. Tapi untuk mencari customer yang tepat, jadi karena size-nya itu greenhouse-nya harus besar, jadi ini kita mesti mencari customer yang tepat yang bisa memanfaatkan CO2 sebanyak yang mesin kita hasilkan. Jadi sebenarnya engine kita ini bukan untuk mensuplai listrik greenhouse-nya sendiri, karena greenhouse sendiri itu butuhnya hanya sekecil, tidak sampai 1 megawatt. Sedangkan listriknya ini mesti dijual ke grid, sedangkan yang digunakan untuk greenhouse-nya itu hanya CO2-nya saja.
ini kan ini susah dari misalnya dari perusahaan perkebunan greenhouse ini harus menjual listrik, itu kan perubahan yang sangat jauh ya. Jadi ini mungkin tantangannya di situ. Oke, Pak Fatur. I think that's all the question from the audience. Maybe any question? If not, maybe ada Pak Ilham itu, Pak. Hah? Ada Pak Ilham angkat tangan itu, Pak. Oh, Pak Ilham. Silakan Pak Ilham from Director General Electricity. Silakan langsung, Pak, karena ini tidak tercantum di chat box. Ya. Silakan, Pak. Makasih, Pak Bambang. Ya, mari, Pak. Makasih, Pak Bambang. Ini pertama pertanyaan ke ini aja, Pak, sedikit ke Pak Erwin. Pak Erwin, mungkin tadi Pak Erwin menyebutkan harganya itu $10 per ton CO2 ya, Pak. Tapi di presentasi Bapak itu 100 lebih, Pak. Itu total cost-nya. Itu mungkin agak dini aja, Pak, diklarifikasi apakah benar $10 per ton atau 100. Kalau nggak salah tadi 112 atau 128 itu dolar per ton CO2-nya untuk total cost semuanya kajian dari tahun 2015. Mungkin ini, Pak, kalau emang misalnya emang $10, itu bisa dibantu dengan pendanaan karbon, Pak, karena harga karbon dari siswa sendiri kalau di Amerika itu $40-60. Jadi bisa ketutup itu, Pak. Itu satu. Nanti juga kalau misalnya ini, Pak, bisa juga nanti apa namanya? PLN kirim surat ke Kemenko Ekon lah. Karena saat ini Kemenko Ekon kan sedang memperjuang pendanaan karbon untuk co-firing, Pak. Jadi bisa juga sekalian kalau bisa diusulkan untuk CCS ini. Untuk RBP Norway. Cuma masalahnya kalau RBP ini kan reserve by payment, Pak. Kalau co-firing kan bisa tuh dia apa namanya dikerjakan dulu nanti dibayar. Tapi kalau misalnya CCS ini, kalau misal PLN mau diusulkan ya konsekuensinya harus reserve by payment, Pak, gitu. Kemudian ya apa namanya Pak Erwin, supaya ini lagi, Pak, pihak PLN kan Wadirutnya Pak Darmo tuh banyak tuh melakukan kajian-kajian CCUS, Pak. Nah, dari Pak Darmo sendiri itu sudah disebutkan itu, Pak, total cost-nya itu sekitar 40-60, Pak, dolar per ton C2. Jadi mungkin bisa dipelajari lagi, Pak, karena apa namanya? Yang saya lihat di presentasi Bapak tuh sampai 128 tuh ketinggian, Pak. Mungkin perlu diupdate lagi, Pak. Kemudian yang kedua, terutama untuk masalah capturing, Pak. Capturing tuh nggak perlu dimurnikan CO2-nya, langsung aja, Pak, disalurkan aja. Dan disalurkan itu bisa lewat truk, Pak. Jadi nggak perlu lewat pipa, bisa lewat truk. Bagaimana yang sudah existing bisnis saat ini yang apa namanya truk-truk CO2 yang untuk kebutuhan Coca-Cola, Pak. Kemudian mungkin untuk yang Mitsubishi ya. Saya mau coba tanya Pak Bambang, Mitsubishi. What is the total average cost in Japan? Average ya, total average cost for the CCS and CCUS. Kemudian is there a carbon pricing like cap and trade program on the CCS and CCUS project in Japan? Japan. Kemudian is it effective only for Japan or maybe Japan expand to the port? I mean is outside of Japan like Indonesia. Because I heard that Japan already declared that to commit to zero emission in 2050. It is a opportunity for Indonesia to take benefit for the Japan commitment. Mungkin itu aja, Pak Bambang. Makasih. Terima kasih, Pak Ilham. Oke, okay, please, Pak Edwin. You are the first chance. So we do not at this moment have a cap and trade system in Japan. But I think it's still under the consideration by our government. Does this answer to your question? Yeah. Okay, Mr. Yasuhiro, that's all? Yes. Do I miss anything? I'm not so sure if I captured all of your questions. Oh, Pak Ilham. Pak Ilham,
Sorry, Mas. Mr. Mas Wiru, I lose the connection with Pak Ilham. The first question is the total average cost, capex and opex, CCS in Japan. Total average cost in Japan. The second question, the second question about the carbon pricing on the CCS project. The first question, if the carbon pricing is effective only in Japan, can be expanded to the abroad, like outside of Japan, like Indonesia, because I heard that Japan already declared to commit for zero emission in 2050. It means Indonesia can take benefit for the Japan commitment. This is the third question, Mr. Sasumi. Total installed cost and those commercial matters are very confidential. Business confidential, so I'm not in a position to disclose now. So your next question is about the carbon pricing. Is that correct? Yeah. So it's still under the government consideration, and we do not have a carbon pricing system introduced in Japan. And lastly, potential carbon trading with Indonesia. I don't know if you have ever heard of the joint crediting mechanism with between Japanese government and Indonesia government, and that may be, you know, what can be pursued. So that's this answer to your question. Joint crediting mechanism is a government driven project that try to promote decarbonization. Okay, Mr. Yasuhiro. Yes. That's all. Yes. Tadi ada pertanyaan untuk Pak Edwin, Pak ya, kalau nggak salah dari Pak Ilham, Pak ya, di awal-awalnya. Ya Pak, betul Pak. Yang pertama untuk Pak Edwin, Pak. Ya, silakan, Edwin. Masih di mute kali Pak Edwin? Iya Pak, panitia yang ngatur mute unmute ya Pak. Makasih. Memang sorry, Pak sorry. Ilham, Pak Ilham, ada dua cara ini saya tempuh ya. Secara yang pertama, kalau saya lihat ini secara cepat saja, memang informasi yang saya ambil, kalau saya ambil dari sini, yang ada dari studi itu memang harganya 101, 102 Pak per ton CO2-nya di sini harganya seperti itu. Tapi kalau saya lihat harga yang dia tampilkan di sini Pak, di sini ada 4 harga, 3 harga Pak, 1682, 1681, 422 dengan 110 ini. Kalau ini saya jumlahkan 3-3 ini biaya dari capture, transportasi dan storage menjadi 2200 Pak. Kemudian selama 20 tahun ada 218 juta ton yang bisa di-capture. Nah, itu kalau saya bagikan 10 gitu Pak. Makanya saya agak bingung juga, nanti coba saya lihat lagi nih Pak kira-kira hitungannya seperti apa Pak. Iya, betul. Ya. Seperti itu. Kemudian memang proses di transportasi dan capture di sini memakai pipa karena yang dihitung di sini kalau nggak salah yang masuk ke dalam laut Pak, seperti itu. Tidak pakai teknologi yang truk seperti Bapak sebutkan itu Pak, Pak Ilham. Oke Pak Ilham. Begitu Pak Mama. Ya, itu menjawab Pak ya, Pak Ilham. Ya mudah-mudahan menjawab. Ya Pak, terima kasih Pak, Pak Mama. Terima kasih ya Pak Ilham atas pertanyaannya. Ya Pak. Ya. Saya rasa dear speaker and participants, Pak Edwin, Pak Haris Prabowo, Pak Yasuhiro Tatsumi,
And then Bapak Fatur R. Handoko, terima kasih banyak atas semua paparannya yang sangat menarik dan diskusinya. Thank you very much for all the contribution in this webinar to make it live interesting. I hope that there will be you all enjoy this webinar as well as I do. Let's have our applause to all the speaker. Thank you for all speaker. Now I like to request you kindly switch on your video as we will take the photo. Please turn on the video. Three, two, one. Thank you. Thank you. I think one question here I should convey to the, all the audience, because one question from the audience, they want to get the material of this presentation. Hopefully from the committee, could respond yeah this request from the audience. Now we are reaching the end of the this webinar. As your moderator, I would like to thank you for your attendance and hope that this event will bring a lot of information that useful and insightful for you. See you and have a nice day. Alhamdulillah. Wal bi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give the time to the MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Thank you to all speakers, to all participants, and of course thank you to Bapak Babang Praptono as our moderator for today's session. So we have heard such a comprehensive discussion. We got another insight from CO2 emission reduction to how to manifest new innovation. But sadly, now we are almost at the end of today's event. So to give the closing remarks, we would like to invite Bapak Andri Doni as Secretary General of MKI or IEPS to give the closing remarks. Bapak Andri Doni, the Zoom floor is all yours. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Direktur Jenderal Ketenagalistrikan beserta jajarannya, yang saya hormati, Bapak Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi beserta jajarannya, Bapak Narasumber dan Moderator, Pak Bambang Praptono, Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Pusat MKI, dan Dewan Pakar, serta seluruh anggota MKI dan para peserta anggota Cafe Morning kita pagi ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, saya atas rahmat yang diberikan kepada kita pagi ini, di penghujung, kita sudah sampai di penghujung acara Cafe Morning yang bertema dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, yaitu dengan tema subtitle penerapan teknologi carbon capture utilization and storage atau CCUS pada industri ketenagalistrikan Indonesia. Atas nama MKI, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya bersama para narasumber, Pak Moderator, dan dari awal hingga akhir acara ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Umum MKI di awal acara, bahwa acara Cafe Morning ini merupakan acara rutin MKI yang dilakukan setiap bulannya. Sebagai ajang pertemuan para anggota, seharusnya ini kita lakukan temu muka, tapi karena memang situasi COVID yang tidak memungkinkan kita berkumpul, sehingga kita melakukan dengan Cafe Morning melalui via webinar ini. Dan juga untuk menjalin silaturahim dengan para hadirin sekalian yang hadir dalam acara kita pagi ini. Acara Cafe Morning ini kami juga sekaligus untuk mensosialisasikan dan memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang ada di sektor ketenagalistrikan, terutama yang terkait dengan ketenagalistrikan, seperti saya sampaikan, khususnya pada era transisi energi saat ini.
Kami berkomitmen untuk mengharapkan dukungan semua pihak agar acara seperti ini dapat kami laksanakan secara berkelanjutan setiap bulannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita telah mendengarkan paparan daripada para narasumber yang pagi ini ada 7 narasumber luar biasa topik kita pagi ini. Pada umumnya berpendapat bahwa konsumsi energi fosil telah berdampak pada peningkatan emisi CO2. Dan hal ini perlu kita mendapat perhatian yang serius dan perlu dikendalikan sebagai bentuk dukungan kepada program pemerintah dalam penurunan CO2 atau dekarbonisasi. Dan memenuhi komitmen pemerintah Indonesia pada Paris Protocol Agreement COP21 yang telah ditandatangani tahun 2015 dalam pencapaian target penurunan emisi karbon. Oleh karena itu, peran dan ketersediaan teknologi energi rendah karbon dan zero karbon sangat perlu kita cermati bersama. Seperti yang telah kita ketahui, bauran energi pembangkit fosil seperti batubara dan gas di Indonesia masih tinggi, sehingga dalam rangka penurunan CO2 untuk menghindari stranded aset pembangkit termal, perlu dikaji dengan solusi diantaranya adalah dengan penerapan teknologi CCUS ini. Sehingga kita terus mengkaji dan menggali strategik isu decarbonization pada era transisi energi ini. Dan pada akhirnya kita dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah terkait dengan program dekarbonisasi di sektor energi, khususnya di sektor ketenagalistrikan. Namun harus tetap dapat memenuhi keseimbangan pasokan, permintaan dan kebutuhan menjamin tercapainya pilar utama sektor ketenagalistrikan, yaitu yang pertama adalah keandalan, yaitu reliability, yang kedua adalah harga yang terjangkau atau competitiveness, yang ketiga adalah pasokan yang berkelanjutan atau sustainable. Ini perlu kita tekankan karena kita juga tidak ingin hal yang saat ini, hari ini terjadi di Texas juga terjadi di Indonesia. Karena di situ terjadi total blackout sehingga semua sistem kelistrikannya di sana jadi kacau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, akhirnya sekali lagi atas nama masyarakat ketenagalistrikan Indonesia, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para narasumber dan moderator yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan juga kepada teman-teman anggota MKI serta pada hadirin sekalian yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam diskusi kita pagi ini. Sampai berjumpa kembali pada acara-acara MKI berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu moderator. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Antri Doni. Thank you for the closing remarks. We hope that the reduction of CO2 emission could be manifested, could be implemented by using the idea, the knowledge that has been invented throughout the discussion. So let's hope for the best for our earth, for our society, for us. So ladies and gentlemen, we are now reaching the end of MKI Coffee Morning. I would like to thank you for your attendance, and I hope that this event will bring a lot of information that is useful and insightful for each of you. On behalf of the committee, I am Cornelia Ami, today's MC, resign. See you at the next MKI event. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas kita masing-masing. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberkahi sukacita. Terima kasih banyak. And once again, please give applause for everyone. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Mbak Cornelia. Terima kasih, Pak Bambang. Sama-sama, ya, Pak. Pak Ardi, makasih, Pak Ardi. Makasih, sama-sama.